السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الاعلى الاعز الاكبر نحمده ونشكره سبحانه وتعالى حمد كل من حمد وشكر كل من شكر على نعمه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم المحشر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد النور الأبهر وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bil athar wa alaina ma wa fihim bi rahmatika ya azizu ya karimu ya wadudu ya bar amma ba'du usikum wa iya ya bitagu allahu faqad fazal muttaqun ma'asyarul hadirin wal hadirat ikhwanana saudara-saudara semua yang menghadiri halaqah yang berkah ini dan juga yang menyaksikan <tuh> tayangan yang mudah-mudahan selalu menambah kecintaan dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerinduan hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keinginan kita untuk bisa sempurna di dalam mutabaah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan insya Allah menambah semangat dan himmah kita untuk kita berkhidmah kepada agama ini dan menyebarkan ilmu warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat saya salam yang mulia, yang agung, yang teristimewa, mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan semua pengikutnya tabi'in tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin dan kita semuanya insyaallah berada di dalam kelompoknya mereka semuanya fi khair wa afiyah amin ya rabbal alamin ikhwanana sahabat-sahabat fillah -sahabat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hati selalu menggebu-gebu untuk ingin menambah pengetahuan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akhir dari pembahasan kita di halakoh yang mulia ini, yang berkah ini, setelah masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kuba dan sudah kita jelaskan di antara Sayyidina Abu Bakar As Siddiq memperhatikan beberapa orang yang belum mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Sayyidina Abu Bakar As Siddiq memposisikan diri sebagai khadim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin secara dohir sebagian ada riwayat yang mengatakan bahwa karena saat itu Sayyidina Abu Bakar as sudah nampak beruban sedangkan Rasulullah belum sebagian menganggap Sayyidina Abu Bakar as Siddiq lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Sayyidina Abu Bakar as Siddiq selalu menampakkan khidmah kepada Rasulullah semisal meletakkan serbannya di atas kepala Rasulullah saw untuk menghalangi Rasulullah dari panas, terik matahari, atau juga mempersiapkan tempat duduknya Rasulullah, membawa barangnya Rasulullah, dan lain sebagainya. Dan telah kita jelaskan juga bahwa para sahabat semuanya berusaha dan berlomba-lomba untuk berkhidmat kepada sosok pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang mereka lakukan. Semisal dikenal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahib na'li Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Abdullah bin Mas'ud perhatian kepada sandal Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Abbas perhatian kepada air wudhu dan istinjaknya di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As Siddiq menunjukkan gimana nilai kemuliaan beliau beliau memposisikan diri selalu untuk menjaga orang-orang yang belum kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang pada Rasulullah diajarin terlebih dahulu adab di dalam bersikap di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Gimana nilai adab tersebut yang demikian besar, yang demikian penting dan juga terkhusus yang berhubungan dengan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam akan ketidaksopanan orang-orang Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketidaksopanan beberapa orang kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadikannya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu ba'dikum li ba'din antahbatu a'malukum antum Janganlah kalian mengeraskan suara di depan Rasulullah. Janganlah kalian anggap panggilan Rasulullah itu sama dengan panggilan yang lain. Kalian mengeraskan suara sebagaimana kalian mengeraskan suara satu sama yang lain. Antahbatu a'malukum, amal kalian akan lebur amal kalian akan dihancurkan oleh Allah, dihapus oleh Allah wa antum la tashurun, sedangkan kalian tidak menyangka akan hal tersebut terjadi. Dan diantaranya dalam surat hujurat, Allah juga menjelaskan beberapa orang yang datang kepada Rasulullah kemudian teriak-teriak. Memanggil-manggil nama Nabi Muhammad di balik kamarnya Rasulullah. Allah nyatakan, Innal kami wara'il hujurat, la ya Sesungguhnya orang-orang yang berteriak, atau memanggil-manggil engkau wahai Nabi Muhammad dari balik kamar. Mereka adalah kebanyakan tidak punya otak. Masya Allah, gimana nilai adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demikianlah, seyukianya kita semuanya juga menambah adab kepada Rasulullah dalam sikap sunnah Nabi, hadis Nabi, ilmu yang diwariskan Nabi. Demikian juga ketika menyebut nama mulia Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Ikhwanana hadirin hadirat Saudara-saudara semua Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa Tinggal di Kuba Beberapa hari Kita temukan di dalam hadis Sahih Bukhari yang Muslim Disebutkan Rasulullah Maka Kuba Tinggal di Kuba Arba'ata Asyarulailah 14 hari atau 14 malam. Ada juga riwayat yang mengatakan bid'ah asharolailah tidak dipastikan 14 malam tapi lebih dari 10 hari sekian hari. Walhasil dengan riwayat-riwayat tersebut para ulama juga menjadi muskil bagi mereka akan tidak ada riwayat Rasulullah s.a.w. Alaihi melaksanakan sholat Jumat di Masjid Kuba. Karena telah masyur, baginda Nabi Muhammad s.a.w. melaksanakan sholat Jumat saat beliau memasuki pusat kota Madinah, yaitu di Kobilah Bani Najjar dari keluarga Ahwal Rasulullah, yaitu bibik-bibik Rasulullah s.a.w. dari neneknya beliau. Karena pernah kita bahas di halako-halako yang sebelumnya bahwa ibunya Abdul Muttalib itu adalah orang kabilah Bani Najjar. Sehingga Sayyid Abdullah setelah berdagang di Syam, Sayyid Abdullah mengunjungi bibik-bibiknya di kota Madinah atau Yathrib yang kemudian sakit sekitar satu bulan setengah atau dua bulan yang mengantar kepada wafat beliau di kota Yathrib. Tadi telah kita sebutkan Rasulullah tinggal beberapa saat. Di antaranya adalah hikmahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyenangkan kabilah Bani Aus yang telah majur bahwa di kota Madinah atau Yathrib ada dua suku besar satu Bani Aus dan dua Bani Khazraj. Satu Qabilah Aus dan dua Qabilah Khazraj. Dan telah lewat kita sampaikan. Bahwa di antara dua belas yang dikirim oleh Rasulullah. Sembilan dari Khazraj. Tiga dari Aus. Mungkin Rasulullah berpikir juga akan banyaknya pada saat itu Khazraj lebih banyak. Dan juga perkembangan dakwah juga demikian. Karena Sayyidina Mus'ab bin Umar. Yang telah kita sampaikan dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di kota Yathrib dua tahun sebelum Rasulullah hijrah. Itu tinggalnya adalah di Kabilah khazraj, Rasulullah tinggal di Kabilah Kuba atau di kota Kuba, yang itu adalah kebanyakan Kabilah Aus dari Bani suku Amr bin Auf beberapa hari. Demikian juga untuk menunggu beberapa sahabat-sahabat. Yang berhijrah atau belum melaksanakan hijrah dari akhir-akhir sahabat, meskipun kebanyakan sahabat dari kota Mekah telah berhijrah sebelum Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dan juga sahabat-sahabat yang lain yang mendahului Baginda Nabi Muhammad SAW atas perintah beliau, SAW. di antara sahabat yang terlambat pastinya di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipasrahi oleh Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Yang telah kita sampaikan awal fida pertama kali penebusan diri berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengkhawatirkan bisa jadi Sayyidina Ali dibunuh saat itu yaitu dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah keluar di malam hari untuk menuju Gua Thor yang telah kita sampaikan di awal-awal Hijrahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan juga Sayyidina Ali Bin Abi Talib Diberi wasiat oleh Rasulullah SAW Untuk mengembalikan wada'i Dan inilah Arti dari wasi Gelar Sayyidina Ali bin Abi Talib Yang sebagian Orang-orang yang Salah di dalam pemahaman Mereka meyakini dan mereka Mengatakan bahwa al-wasi yang dimaksud Yang diberi wasiat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberi wasiat oleh Rasulullah untuk menjadi khalifah setelahnya. Pemahaman yang semisal ini adalah jelas salah. Pemahaman semisal ini adalah jelas-jelas fatal akibatnya. Arah fatal akibatnya tersebut diantaranya adalah menuduh mayoritas sahabat melakukan kedoliman kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan pastinya melakukan kedoliman kepada Zainal Ali bin Abi Talib adalah kefasikan yang luar biasa. Kenapa? Karena Zainal Ali bin Abi Talib adalah Ya'subul Muslimin. Zainal Ali bin Abi Thalib adalah Waliul Mu'minin. Sehingga dalam hadisnya Nabi yang terkenal, Nabi bersabda, Mangkuntu maulah, faliun fa maulah. Barang siapa yang aku menjadi tuannya, maka Ali pun juga menjadi tuannya. Namun hadis-hadis yang semisal ini bukan berarti kemudian menunjukkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberi wasiat oleh Rasulullah sebagai khalifah setelah beliau wafat. Dalil yang paling jelas adalah kalaulah yang difahamin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kalaulah ada satu hadis pun yang menunjukkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah diberi hak wewenang oleh Rasulullah dan disuruh diwasiatin oleh Rasulullah menjadi khalifah setelah beliau wafat. Maka tadi kita sampaikan mayoritas sahabat yang mendukung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman mestinya fasik semuanya. Yang kedua, bahwa andaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengetahui Beliau diberi wasiat untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Dan beliau tidak menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah-khalifah sebelumnya. Maka pastinya yang salah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa Sayyidina Ali tidak menyampaikan? Kalau ada orang mengatakan tapi kondisinya tidak memungkinkan. Kondisinya saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tertekan. Maka ini pun ucapan ini juga malah melecehkan dan juga merendahkan sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan dia menganggap Sayyidina Ali bin Abi Thalib pengecut. Seakan-akan dia menganggap Sayyidina Ali bin Abi Thalib penakut. Sebagaimana ada kadang-kadang riwayat-riwayat kebohongan. Kalau disebutkan adanya konflik antara Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai disebutkan Sayyidina Fatimah sakit. Sayyidina Fatimah kemudian sampai meninggal dunia gara-gara mikirkan tanah fadak yang tidak diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini adalah pelecehan nyata kepada putri suci baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang putri yang dididik oleh Rasulullah dari bayi. Dalam pandangan Rasulullah. Tidak mungkin kemudian menyimpan dendam hanya gara-gara sepetak tanah. Apalagi sampai meninggal dunia kepikiran tanah. Demikian juga cerita yang disebutkan ada konflik antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidina Umar dukung Sayyidina Abu Bakar. Kemudian mendobrak pintu rumah Sayyidah Fatimah sampai Sayyidah Fatimah keguguran. Terus mana suaminya? Di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib Mana pemilik pedang Zulfiqar? Mana orang yang dipercaya oleh Rasulullah pembuka pintu gerbang khaybar dengan tangan satunya beliau? Dengan satu tangan beliau ambil. Buka pintu gerbang Khaybar yang tidak terbuka dalam beberapa minggu, beberapa bulan dalam peperangan Khaybar. Maka cerita-cerita semisal itu jangan dipercaya. Yakini dengan kepastian Nas Al-Quran yang tidak bisa ditolak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuji semua komunitas sahabat. Para sahabat orang-orang didikan Rasulullah SAW yang memiliki akhlak termulia, akhlak tertinggi dari semua umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mengatakan para sahabat maksum, tapi sahabat adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit cerita saja, kalau nanti kita sampaikan, semisal setelah hijrah kemudian Rasulullah mempersatukan antara muhajirin dan anansor. Bisa anda bayangkan, Dipersatukan, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ini orang Ansor bilang sama sahabat muhajirin, "Saudaraku, kita telah menjadi saudara dan dipersaudarakan oleh Rasulullah. Engkau datang dari jauh, engkau datang tidak membawa keluarga, engkau datang tidak membawa harta. Aku punya rumah dua, silahkan kau pilih salah satunya. Aku punya kebun dua, silahkan kau pilih salah satunya. Bahkan dia mengatakan, 'Aku punya istri dua.' Siapa kau lihat?" yang segera kau cocok aku ceraikan untuk engkau. Adakah yang semisal ini sebuah komunitas yang belum kenal sebelumnya baru kemarin sore kenal hanya dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tanda kutip hanya tapi faktor iman faktor kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bisa melakukan hal tersebut sedangkan kita yang kita mungkin berkawan udah berbulan-bulan, bertahun, bahkan puluhan tahun. Bisa jadi hanya sedikit urusan curiga uang, 20 ribu, 30 ribu, kita udah ndak ngaji lagi. Kita udah suudon kita sudah pecah, kita sudah tengkar, kita sudah saling fitnah. Na'udzubillah min Maka hormatin para sahabat. Ini tadi kita sampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebut al wasi wasiyu rasulullah sallallahu orang yang diberi wasiat oleh rasulullah sallallahu alaihi karena faktor diperintah oleh rasulullah untuk mengembalikan wadai titipan-titipan dan amanah-amanah yang dititipkan kepada rasulullah sallallahu oleh orang-orang mekah dan di sini juga menunjukkan dan sering kalimat ini kita dengar dari Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sifat Rasulullah SAW al-amin Yang bisa dipercaya Yang sangat terpercaya Sejak sebelum beliau menjadi nabi Nama yang masyhur di kota Mekah al-amin Tidak hilang Dari pikiran orang Mekah Meskipun Rasulullah sudah menjadi nabi Dibenci sama seluruh penduduk Mekah Atau mayoritas penduduk Mekah Dan juga usaha-usaha Maksimal dari tokoh-tokoh kafir Quraisy Untuk mencerca, mencaci, menjatuhkan, memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi penduduk Mekah, mereka tidak bisa memungkiri akan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah ada barang-barang istimewa, mereka akan pasrahkan kepada siapa? Mereka akan titipkan sama siapa? Mereka akan titipkan sama Abu Jahal. Habislah. Mereka mau titipkan sama Abu Sufyan yang disebutkan Abu Sufyan terkenal pelit sampai istrinya sendiri Hindun juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah untuk mengambil harta dari suamiku karena aku kurang dalam nafkah?" Nabi memperbolehkan bil ma'ruf dengan cara yang baik, dengan usaha yang baik dan dengan sepantasnya. Tapi walhasil tetap juga Abu Sufyan yang menjadi dedengkot dan pimpinan orang kafir Quraisy pada saat itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat penaklukan kota Mekah. Beliau, istrinya, dan keluarganya juga masuk Islam dan masuk dalam rombongan para sahabat-sahabat yang agung yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sampaikan kepada siapa orang-orang Quraisy untuk... Menitipkan barang-barangnya, kalau bukan kepada orang yang dipercaya dan tidak ada yang lebih dipercaya daripada Baginda Nabi Muhammad SAW, maka disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah selesai memberikan wadiah atau titipan-titipan tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkekas untuk menuju kota Medina dan disebutkan mendapati Rasulullah SAW di kota Kuba atau di masjid Kuba. Demikian juga. Semisal Sayyidina Suhaib Ar-Rumi Sayyidina Suhaib Ar-Rumi disebutkan Beliau adalah seorang saudagar Yang Aslinya beliau bukan orang Mekah Tapi Karena dia mau berangkat hijrah Ditangkap sama orang-orang kafir Quraisy, Ditangkap Dan juga diikat Di penjara Supaya tidak nah, Hijrah ke kota Madinah ke kota Yathrib Kemudian setelah selang beberapa hari Sena Suhaib mencari cara Gimana supaya dia berangkat Akhirnya Sena Suhaib Ar-Rumi disebutkan dalam sejarah tersebut Beliau pura-pura mules perutnya Sehingga terkadang minta ke WC Balik lagi ke penjara Minta lagi ke WC Balik lagi ke penjara Berkali-kali kayak gitu seakan Sampai akhirnya orang-orang yang menjaga Mengatakan Ah itu orang dia penyakitnya mules Udah amannya itu Gitu Akhirnya diberi hak untuk kewisi beberapa kali Akhirnya menjadi kesempatan Sina Suhaib Ar-Rumi keluar Saat Sina Suhaib Ar-Rumi keluar Dan berjalan beberapa waktu Kalau mereka tahu dikejarlah Suhaib Ar-Rumi Dan ditangkap lagi Setelah ditangkap lagi Sina Suhaib Ar-Rumi memahami Apa yang dimau sama mereka Sina Suhaib Ar-Rumi mengatakan Mungkin yang kalian mau adalah harta-hartaku Betul harta-hartaku banyak dan kalau sekiranya yang kalian inginkan adalah harta-hartaku, maka aku tunjukkan kepada kalian, kalian ambillah semua harta-hartaku. Maka semuanya saling toleh-menoleh. Demikianlah sifat orang kafir. Kehidupannya adalah harta, pikirannya adalah otaknya adalah uang. Pikirannya adalah kemewahan sesaat. Tidak memikirkan akan kemanusiaan, tidak memikirkan akan nilai etika tidak memikirkan akan nilai apalagi pahala dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling toleh menoleh dan akhirnya mereka sepakat. Kalaulah sekiranya engkau memberikan seluruh harta hartamu maka aku akan lepaskan engkau. Maka dibawalah mereka membawa Suhaib Ar-Rumi ke tempat yang dituju untuk menunjukkan mana digali harta yang telah disimpan oleh Suhaib Ar-Rumi dari harta-hartanya emas-emasnya yang disimpan. Sampai akhirnya ditemukan semuanya harta-harta berharganya. Dilepaslah Suhaib Ar-Rumi. Bahkan disebutkan beliau tidak membawa apa-apa ke kota Yathrib. Kecuali dua baju yang lusuh. Dua baju yang lusuh atau dua baju saja. Yang tidak ada ganti sama sekali. Yang beliau bawa atau tas atau pakaian yang lain. Berangkatlah beliau. Bergegas menuju kota Medina. Sampailah. Di dalam riwayat tersebut. Sina Suhaib Ar-Rumi mengatakan. Fawajatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi Masjidil Kuba ba'da sholat. Aku dapetin Rasulullah di Masjid Kuba setelah rosolat. Kemudian Rasulullah menghadap kepada aku dan Rasulullah bersabda, Rabi Halbe ya Aba Yahya, Rabi Halbe ya Aba Yahya, Rabi Halbe ya Aba Yahya. Pertama kali ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada aku adalah beruntung jual belimu wahai Abu Yahya, beruntung jual belimu wahai Abu Yahya beruntung jual beli Yahya. Jual beli apa? Jual beli karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya beliau ridho diambil. Beliau ridho. Semua kekayaannya dirampas sama orang-orang kafir Quraisy. Yang penting beliau bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara beberapa sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah di Kubah dan beberapa sahabat-sahabat yang lain yang berdatangan, berdatangan, berdatangan sampai kemudian dalam tadi kita sampaikan riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dalam Sahihan menyebutkan Rasulullah tinggal di Kuba selama 14 hari 14 malam. Setelah itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Madinah atau pusat kota Madinah yang nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada majelis-majelis yang berikutnya tetap di dalam halakoh min ajli Shallallahu sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya yang menjadikan hati kita lebih rindu dan senang membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanzilur rahmah fa kaifa bi ketika menyebut orang sholihin turun rahmat dari Allah subhanahu wa taala Anda menyebut seorang wali Anda menyebut seorang syekh Anda menyebut seorang yang saleh Anda menyebut seorang ulama namanya maka itu adalah turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala apalagi menyebut nama yang paling soleh dari semua yang soleh dari semua makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan sehat walafiat semuanya insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik kodok kodarnya Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan selalu mengarah kepada kebaikan dunia akhirat lahir wabatin. batin dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh